Gimana perjuangan untuk meninggikan kalimah Allah itu? Bermula dengan bercakap, dengan berucap, mengajar orang supaya berpakat ramai-ramai menegakkan hukum Allah sehingga adanya pemerintahan Islam. Apabila jalan disekat dan orang yang menyekat jalan itu menggunakan senjata untuk menghapuskan hukum Allah, maka hendaklah dilawan walaupun dengan senjata. Maka berlakulah peperangan. Peperangan adalah penyelesaian yang akhir, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Sufyan keluar dengan bala tentera untuk menyerang Madinah bagi menjatuhkan kerajaan Islam, maka Nabi SAW keluar mempertahankan kerajaan Islam itu sehingga mati dibunuh. Dan di sana ada orang yang mati dalam peperangan Uhud yang berperang bersama dengan Nabi SAW, dikatakan masuk neraka kerana dia orang Madinah, berjuang di atas mempertahankan tanah air Madinah bukan kerana Islamnya. Kalau mempertahankan tanah air kerana tanah air itu ditegakkan hukum Islam, maka mati syahid. Kalau tanah air saja tidak hukum Islamnya, maka menjadi sia-sia. Disebut di dalam hadis juga, seorang yang mati setelah dia mencuri ghanimah, mencuri harta rampasan perang, di mana perjuangannya kerana nak harta rampasan perang. Setelah berperang belum dibagi-bagi lagi, diambilnya harta itu, disembunyikan. Itu tujuannya, bukan kerana Allah. Tiba-tiba dia dibunuh di dalam peperangan itu. Nabi SAW menyebut bahawa dia melihat orang itu berada dalam neraka, ruhnya berada dalam neraka, menunjukkan bahawa hanya mereka yang berperang pada jalan Allah. Bukan sahaja berperang, termasuklah mereka yang mati di tempat tidurnya dalam keadaan dia berjuang. Mati kemalangan jalan raya dalam keadaan dia berjuang, ataupun mati sakit dalam keadaan dia berjuang, itu termasuk dalam mati fi sabilillah.